Halo geng, pernah nggak sih lu nyari mainan tai di Shopee? Kayaknya kalian gak usah nyari lagi, soalnya gue udah cari dan ini hasilnya. Yes, bener banget. Dua mainan yang kalian lihat ini adalah dua dari beberapa banyak mainan tai di Shopee yang menurut gue masih layak disebut mainan. Karena nggak tahu kenapa beberapa dari mainan tai di Shopee itu agak nyeleneh dikit sih menurut gue ya. Tapi gak apa-apa, hari ini kita akan review dua mainan tai yang menurut gue nih worth it banget. Jadi langsung aja kita mulai dari yang mana ya? Yang ini dulu guys, let's go! Oke guys, jadi langsung aja kita buka nih guys, wow! Jadi pertama kalian bakal dapetin satu remote control yang bisa buat ngontrol tainya dan juga bisa bikin kentut guys. Lihat tuh ada tulisannya, fart, bisa bikin kentut! Dan tentu saja kita nggak boleh lupain si tai ini guys, si RC yang bentuknya tai dan detail sekali tainya ya guys ya. Bau nggak ya tainya? Eits, ternyata gak termasuk baterai nih guys, tapi kita semua pasti di rumah punya baterai lah. Si RC Tai ini terimanya baterai AAA guys, kalian semua pasti pernah lihat, dia itu adalah baterai yang kecil gitu loh guys. Ini langsung aja kita pasang baterainya nih guys. Next, kita obeng mainannya dengan obeng gua yang super karatan ini guys. Kayaknya kalau gua ketusuk bakal tetanus gua. Setelah kita kencengin obengnya dan kita putar-putar, sekarang waktunya kita untuk nyalain RC-nya dan kita coba ini guys. Kita coba apakah dia bisa jalan atau enggak. Ya pastilah bisa jalan lah, nama juga mobil RC ya pasti bisa jalan. Tapi sekarang waktunya kita untuk ngecek fitur paling keren, yaitu lah suara kentutnya. Jadi katanya kalau kita pencet tombol ini dia bakal kentut tainya guys. Oke guys, jadi langsung aja kita pencet nih guys. Kira-kira bunyi gak ya guys? Wow, bunyi kentut, tainya kentut. Reaksi gue memang lebay, tapi menurut gue ini lucu banget guys. Karena orang sejenius apa yang niat masukin fitur kentut ke dalam mobil RC yang bentuknya tai dong guys. Ya pastinya dia jenius banget, orang ini pasti deserve Nobel, Oscar, juara kelas, bahkan diundang podcast Lost the Door. Agak berlebihan sih, cuman ya pastinya dia sejenius orang-orang yang udah subscribe channel ini. Jadi langsung aja subscribe biar kalian jadi jenius juga. Oh ya guys, jadi sebenarnya ini tuh mainan prank. Tapi karena di rumah ini gak ada yang bisa di prank, akhirnya gue akan coba prank anjing gue aja kali ya. Kira-kira bakal kayak apa ya? Dan ya anjing gue masih di dalam kandang karena kalau gue keluar dari kandang dan dia lihat mainan ini, dia pasti bakal berubah jadi siluman guys. Dan pastinya mainan ini gak bakal selamat. Wadaw, kayaknya udah ditandai nih mainannya sama anjing gue. Oke, kita udah seru-seruan sama mainan pertama, sekarang kita bakal lanjut ke mainan kedua. Kira-kira kayak apa guys, jadi langsung aja kita buka. Jadi di dalam boxnya cuma ada satu kloset ini guys. Dan kalau menurut boxnya kayaknya dia tuh bisa kencing nih guys. Jadi klosetnya bisa kencing. Dan kalau kalian lihat ada tutorialnya, kita harus isi air dulu dari bagian bawahnya. Jadi sekarang kita akan menuju toilet untuk isi air ke dalam kloset ini nih guys. Wow, isi yang banyak. Dan pastinya harus kita kunci biar kagak tumpe-tumpe. Oke, jadi harusnya kita cukup buka tutup klosetnya dan dia harusnya bisa kencing kalau kita buka nih guys. Kita coba ya guys ya. Kok nggak keluar ya? Wah, ternyata bukanya segede-gede guys. Karena kalau buka gede-gede bakal shoot air mancur. Oke guys, jadi ini adalah dua mainan tai yang gue dapetin dari Shopee. Dan ini adalah dua dari mainan tai yang paling bagus menurut gue dibandingkan mainan tai yang cuma mainan karet bentuknya tai. Oke guys, jadi kalau kalian suka, linknya ada di deskripsi, nama tokonya Halustaf. Dan kalian juga boleh subscribe channel ini untuk support gue lebih lanjut, karena masih banyak banget mainan yang lebih keren lagi guys. Jadi, see you guys in next video. Dadah!